bukan karena tenggang rasa, bukan karena toleransi, tetapi di dalam bahasa Pali, dalam sabda sang Buddha yang otentik, Swakato Bhagavata Dhamma. Dharma itu sudah sempurna dibabarkan oleh Buddha. Kami pun membabarkan dharma. Orang membabar itu seperti membabar kain. Anda boleh melihat, boleh datang, boleh bertanya. Anda suka boleh ambil, Anda tidak suka tidak ada paksaan. Itulah misi kami. Kalau kami memberikan pembinaan kepada umat Buddha sendiri, ada saudara-saudara kami yang lain ikut mendengar dan kemudian menjadi tertarik, itu hak mereka. Tetapi apakah misi kami? Misi kami seperti yang tadi saya sebutkan, waktu Sang Buddha berkata kepada Pratapani Garuda, menunjukkan hal-hal yang baik yang bisa membawa kemajuan. Mengingatkan adanya hal-hal yang tidak baik yang kalau dilakukan akan membawa kemerosotan. Itulah misi kami. Persoalan yang mendengarkan apa yang kami uraikan kemudian dia menyatakan umat Buddha atau tidak menyatakan umat Buddha, bukan misi kami. Kalau begitu kan umat Buddha tidak akan berkembang. Memang bukan misi kami. Berkembang dalam arti formal, dan bagi kami itu tidak soal. Seperti yang kami sampaikan bahwa menjadi Buddhis itu bukan karena pernyataan, tetapi karena sikap, karena cara memandang hidup ini, karena cara berpikir dia, bukan karena dia menyatakan saya umat Buddha. Apakah tujuan mendirikan STAB? Mencetak guru untuk mengajar. Karena direktur urusan agama Buddha kemarin menyampaikan di depan kami para biku waktu mengadakan pasamuan di Blitar, perbandingan antara anak didik dengan guru itu satu guru berbanding 1,000 murid. Itulah masalah kami. Sekarang bagaimana mendorong umat Buddha ini mau menjadi guru untuk memberikan pembinaan kepada murid-murid umat Buddha, apalagi mau mempunyai keinginan supaya umat beragama lain menjadi Buddhis. Aduh, itu boleh gawean itu. Itu cari susah. Selain cari susah, memang Sang Buddha tidak membenarkan itu. Dharma itu dibabarkan, tidak dipaksakan, dan tidak disebarkan. Dalam pembabaran itu siapa yang tertarik, dia boleh mendengar, dia boleh bertanya, dia pun boleh menolak. Boleh karena menolak itu juga hak setiap orang. Boleh menerima semuanya, boleh menerima sebagian, itu hak setiap orang. Kehidupan biku memang sulit untuk digambarkan. Saya ingin menggambarkan dengan kalimat yang sederhana. Biku itu yang berusaha untuk sederhana hidupnya sehingga mudah dilayani, sehingga kami mengambil makanan hanya pagi dan siang. Sederhana pakaiannya, ya diundang pemberkahan ya ini, ya pemberkahan perkawinan ya ini, kematian ya ini, masuk ke istana ya ini, ya tidak ditolak ya. Sehingga ya demikianlah. Apakah tidak ada bagian preman? Ya kami ini tidak kerja dinas. Sederhana hidupnya, mudah dilayani, berusaha mengendalikan indria dan memberikan pengabdian kepada masyarakat maksimal. Kalau mampu sih kepada semua makhluk. Karena salah satu ajaran Buddha itu mencintai semua makhluk. Kehidupan adalah sesuatu yang paling berharga bagi semua makhluk. Kita tidak bisa menciptakan kehidupan, kita hanya bisa menghancurkan kehidupan. Perlakuan dan sikap umat Buddha terhadap segala simbol termasuk patung, stupa itu tidak lebih sebagaimana kita memperlakukan lambang-lambang yang patut kita hormati. Dan di dalam kehidupan bermasyarakat, kita pun menggunakan banyak macam lambang-lambang. Termasuk bahasa, kalimat yang kita gunakan itu juga lambang-lambang. Demikian juga kita mempunyai lambang-lambang di dalam bermasyarakat itu. Lambang keluarga dan sebagainya. Kemudian ya, di dalam kehidupan bernegara kita juga mempunyai lambang-lambang, bendera dan sebagainya. Ya, kita menghormati patung Buddha tidak lebih sebagaimana kita menghormati lambang-lambang yang patut kita hormati, yang bisa menimbulkan inspirasi, yang bisa menimbulkan bentuk-bentuk pikiran, yang memperkuat keyakinan kita. Kalau seandainya ada umat Buddha yang datang bersembahyang berkomat kamit kemudian minta ini dan itu, jelas itu bukan ajaran agama Buddha. Sang Buddha tidak pernah sekali-kali tidak pernah mengajarkan kita untuk memohon, apalagi kepada patungnya sendiri. Tidak juga untuk memohon kepada
alam semesta ini mempunyai satu tatanan yang abadi, tidak tumbuh dengan seenaknya sendiri, tidak berjalan dengan tidak karu-karuan. Tatanan itu adalah aspek positif atau aspek aktif daripada yang mutlak, dan kami memahami sebagai hukum dharma, niyama dharma. Jadi siapakah yang mengatur alam semesta ini? Mengapa orang yang melakukan amal kebaikan akan memetik atau akan menerima akibat baik? Mengapa mereka yang melakukan kejahatan akan memetik akibat yang menyulitkan? Mengapa biji padi tumbuh padi? Dan mengapa biji jagung tumbuh jagung? Kalau saya menanam biji semangka kuning, nanti juga akan tumbuh semangka kuning. Siapa yang menjaga biji semangka itu? Apakah ada makhluk halus supaya biji semangkanya tumbuhnya tidak menyeleweng? Maka ada yang menjaga. Kalau telur itik dierami ayam, nanti menetas ia menjadi itik, tidak mungkin akan menjadi anak ayam. Siapakah yang menjaga itu? Siapakah yang mengatur itu? Saya boleh menyejajarkan Tuhan yang maha mengatur dan maha tahu itu, umat Buddha memahami sebagai hukum niyama dharma. Sehingga kewajiban umat Buddha itu tidak memohon kepada hukum-hukum tersebut, tetapi memahami hukum tersebut. Memahami sempurna jelas itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita memahami yang maha sempurna. Kita memahami sejauh yang kita butuhkan, sehingga bisa membawa kemajuan. Nah, inilah mungkin yang agak berbeda. Dan saya sendiri merasakan cukup berat pengertian tentang kemutlakan dan keesaan serta kekuasaan Tuhan menurut konsep atau keyakinan umat Buddha ini bagi umat Buddha sendiri. Dan keyakinan ini adalah sama baik di masa Theravada maupun masa Mahayana. Kalau masa Mahayana membimbing umatnya untuk menjadi Buddha, maka masa Theravada membimbing umatnya untuk boleh memilih. Ada tiga pilihan: menjadi Buddha seperti Buddha Gautama, menjadi Paccika Buddha, atau menjadi Arahat. Arahat itu mereka yang mengikuti Dharma yang sudah dibabarkan, sudah diungkapkan oleh Buddha, sehingga mencapai kebebasan. Kebebasan dan kebersihan batin yang dicapai sama dengan Buddha Gautama, hanya pengetahuannya yang berbeda. Arahat sekedar mengikuti ajaran, sedangkan Buddha itu menemukan Dharma dengan usaha sendiri dan mampu mengungkapkan. Mereka yang menganut mazhab Theravada boleh bercita-cita menjadi Buddha, menjadi Paccika Buddha, atau menjadi Arahat. Ada tiga pilihan. Sedangkan mazhab Hinayana itu sesungguhnya sudah tidak ada di dunia ini. Nah, salah tetapi sudah kaprah. Orang kadang-kadang menganggap Theravada itu sinonim dengan Hinayana. Sehingga di dunia ini agama Buddha mempunyai dua mazhab, Mahayana dan Hinayana. Sesungguhnya Hinayana sudah tidak ada lagi. Hinayana hanya berkembang di India, tidak pernah keluar dari India, dan kemudian habis di India. Dan mazhab Theravada ini keluar dari India untuk pertama kali atas prakarsa Kaisar Asoka, kurang lebih 250 tahun sesudah Buddha mangkat. Pada saat itu sama sekali belum dikenal masa baru yang disebut Mahayana. 300 tahun sesudah agama Buddha ini meninggalkan India. Jadi 250 tahun pertama kali agama Buddha keluar dari India. Dan agama Buddha yang keluar dari India 250 tahun setelah Sang Buddha mangkat ini dikenal dengan sebutan Theravada. Thera itu tua, wada itu ajaran. Ajaran yang tua atau ajaran yang sepuh. 300 tahun kemudian, 3 abad kemudian, baru ada perkembangan baru di India yang disebut sebagai Mahayana. Agama Buddha di India yang tidak bisa menerima pembaharuan ini dinamakan oleh Mahayana, Anda Hinayana. Engkau sekalian Hinayana. Jadi yang dinamakan oleh Mahayana Hinayana adalah umat Buddha yang tidak bisa menerima pembaharuan yang ada di India. Mahayana sama sekali tidak memberikan tanggapan agama Buddha yang sudah keluar dari India 300 tahun yang lalu sebelum Mahayana dilahirkan. Itulah agama Buddha yang berkembang di Sri Lanka, Suwarnabhumi.
bumi, yaitu Burma, Thailand, Laos, Kamboja, dan pada masa-masa awal Sriwijaya. Sedangkan kami di Mendut ini dan para biku yang sekarang hadir ini termasuk masa Theravada. Karena masa Theravada itu berkembang ke selatan, Sri Lanka, kemudian Asia Tenggara, sering dikatakan masa selatan. Oleh karena Mahayana itu berkembang ke utara, Nepal, Tibet, Cina, Korea, Jepang, sering disebut sebagai aliran atau sekte masa utara. Salah satu yang mungkin bisa dikenali dari penampilan di luar, penampakan di luar, Mahayana cukup banyak menggunakan simbol-simbol, upacara-upacara, yang tentu upacara-upacara ini amat menarik bagi masyarakat. Termasuk Tibet, termasuk Dalai Lama yang tahun yang lalu menerima hadiah Nobel Perdamaian, juga mazhab Mahayana. Dan mazhab Mahayana ini mempunyai submazhab yang banyak sekali. Madhyamika, Yogacara, Sen, Sen Buddhism, Amitabha, dan juga Tantrayana. Kadang-kadang Tantrayana ini disebut mazhab yang ketiga, tetapi sering Tantrayana ini termasuk mazhab Mahayana. Sehingga mazhab besar di dunia ini adalah Theravada dan Mahayana. Bukan berarti Theravada sinonim dengan Hinayana, tetapi karena Hinayana sudah lenyap di India sebelum sempat keluar berkembang dari India. Saudara-saudara, saya boleh menjelaskan bahwa tidak semua orang mempunyai kecenderungan yang sama. Kebahagiaan, kebersihan batin, kebebasan dari ikatan hawa nafsu adalah hak semua orang. Jadi kebahagiaan atau puncak tujuan umat Buddha itu bukan monopoli para biku. Dan para biku ini bukan agen. Seperti kasta Brahmana itu agennya Brahma, perantara manusia kepada Brahma, kepada Tuhannya. Dan para biku bukan perantara, bukan agen. Kami semuanya ini bersama-sama dengan umat rumah tangga, upasaka, upasika berjuang, tetapi dengan lajur masing-masing. Kalau umat berumah tangga itu jalan biasa, kalau kami ini jalan tol, begitu ya. Tetapi kalau jalan tol tidak hati-hati, bisa tolol, bisa hancur. Oleh karena menjadi biku, meninggalkan keduniawian itu bukan jaminan untuk segera mencapai tujuan. Tujuan dicapai dengan perjuangan. Kebahagiaan-kebahagiaan duniawi yang tidak begitu tinggi, kesejahteraan hidup bermasyarakat, itu pun juga tidak dicapai dengan pernyataan, tetapi dengan perbuatan, dengan melakukan karma. Jadi kalau ada seorang umat Buddha yang menyatakan di depan publik atau di depan biku, Bante, saya adalah umat Buddha. Memang itu hak mereka. Tetapi pernyataan itu tidak menjamin dia untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya. Oleh karena kemajuan dalam kehidupan ini, keberhasilan dalam kehidupan ini tidak tergantung pada pernyataan, tetapi tergantung pada perbuatan, pada karma. Sehingga Sang Buddha pernah mengatakan, menjadi suci atau menjadi sampah masyarakat bukan karena kelahiran, bukan karena keturunan Brahmana dia disebut suci, bukan karena keturunan Candala dia disebut sampah masyarakat. Suci dan tidak suci tergantung pada perbuatan. Baik dan tidak baik tergantung pada perbuatan, bukan pada kelahiran. Dan tidak ada orang lain yang mampu membuat suci orang lain. Itu satu ungkapan yang sering dikemukakan oleh para pengkhotbah. Jadi bagaimana kita berjuang untuk mencapai? Hanya dalam kehidupan berumah tangga tentu tantangan yang dihadapi lebih banyak. Tetapi melepaskan keduniawian menjadi biku tentu tantangan yang dihadapi lebih ringan. Kesemuanya mencapai tujuan yang sama. Tetapi siapa yang sampai lebih dahulu? Itu sulit. Logikanya, aturannya kami sampai lebih dahulu. Tetapi mungkin kami sudah keburu tolol. Sehingga yang berjalan di jalan di lajur biasa akan sampai lebih dahulu. Apakah kehidupan duniawi itu kotor, jelek, jahat? Berumah tangga tidak, saudara, tidak.
Apakah menjadi biku itu lebih baik, lebih bersih? Sang Buddha hanya menjelaskan bahwa bagaimana manusia ini siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan kehidupan. Jadi kalau seseorang ingin punya mobil, masih senang punya mobil, saya tidak mau jadi biku. Saya masih ingin berumah tangga, bisa bekerja, kemudian mempunyai penghasilan, punya istri yang cantik, punya suami yang cakep, punya mobil yang baik. Ya itu, tidak dikatakan jelek, tidak dikatakan melanggar, sama sekali tidak. Dengan cara demikian, Anda pun bisa mencapai kemajuan, kebebasan sama dengan para biku. Asalkan Anda siap menerima, menghadapi konsekuensi daripada kehidupan Anda. Kalau seseorang punya mobil, ya bayar STNK tiap-tiap tahun, suatu saat mungkin penyok. Ya suatu saat kalau penyok, ya terimalah itu sebagai satu kenyataan, sebagai satu fenomena. Tidak ada problem. Yang menjadi problem kalau mobilnya penyok, tidak mau menerima kalau itu penyok. Konflik antara kenyataan sudah penyok, tetapi seleranya tidak mau penyok. Sanggup menghadapi kemungkinan mobilnya penyok? Sanggup, punyailah mobil. Yang Buddha tidak mengharapkan kalau ingin punya mobil, tidak sanggup menghadapi kalau mobilnya penyok. Itu adalah orang yang akan menjadi orang yang akan paling tersiksa. Kalau misalnya rumah ini, lantai ini saya tutup dengan karpet yang dua jari ini, yang bulunya itu, aduhai. Apakah risikonya, apakah konsekuensinya? Ya, saya harus mempunyai alat sedot. Dan suatu ketika mungkin ayam-ayam masuk kemari, kena kotoran-kotoran, tai-tai ayam, dan anak-anak kecil dan sebagainya menjadi kotor. Siap menerima itu, jangan menjadi jengkel. Kalau sanggup dan siap menerima itu, silahkan. Tidak ada problem, tidak ada duka, tidak ada penderitaan. Tetapi kalau tidak siap menerima itu, timbul penderitaan. Suatu saat mobilnya sudah masuk jurang. Sedih, susah. Kenyataannya mobilnya masuk jurang, tetapi seleranya tidak mau terima. Nah, bagaimana Bante supaya saya tidak mengalami sedih seperti ini? Ya, tidak usah punya mobil. Kalau tidak punya mobil, tidak akan mengalami kesedihan mobilnya masuk jurang. Mau begitu? Ya, kalau begitu rasanya lebih. Saya lebih ringan. Ya, kalau mau begitu, jadilah biku. Saya tidak pernah merasa kehilangan mobil, kecelakaan mobil, kehilangan duit, istrinya nyeleweng. Saya tidak punya problem. Tapi apakah punya istri tidak boleh? Tidak pernah dilarang. Sang Buddha tidak pernah mengatakan itu jahat, itu jelek. Tidak pernah. Tetapi sanggup tidak? Mencintai, melindungi, merawat. Sanggup? Silakan. Tetapi kalau sanggup punya istri, tidak sanggup yang itu. Wah, itulah sumber penderitaan. Jadi kalau sanggup menerima itu risikonya, itu tidak ada duka. Apa yang dikatakan hidup ini penderitaan, tidak ada. Penderitaan itu kan konflik. Konflik antara selera ini dengan kenyataan. Saya punya jam. Ya, saya kebetulan tidak punya jam yang sangat berharga. Tiba-tiba kemudian jatuh, pecah. Kenyataan sudah pecah, tapi selera saya sulit menerima itu. Mengapa ini bisa pecah? Ya, ini adalah duniawi. Ini adalah alam. Ini bukan Tuhan. Ini muncul karena sebab. Adanya ini karena perpaduan. Maka sekarang hancur. Kalau timbul pengertian seperti itu, tidak ada konflik. Tidak ada duka. Tidak ada penderitaan. Tetapi bagaimana mengurangi konflik? Sanggup menerima perubahan. Atau tidak mau banyak urusan. Menjadi biku. Tetapi menjadi biku bukan orang yang memencilkan dunia, bukan orang yang mengkucilkan diri, bertapa di tengah-tengah hutan, dunia mau menjadi gepeng dan atau menjadi hancur masa berduri, bukan. Justru dengan meninggalkan keduniawian, seorang biku berusaha untuk memberikan pengabdian maksimal kepada masyarakat, mengajarkan dharma kepada mereka supaya mereka mengerti dharma. Apakah mereka menyatakan umat Buddha atau bukan? Bukan tujuan kami. Meskipun beribu-ribu orang menyatakan umat Buddha, ya pernyataan itu tidak membawa apa-apa.
proklamasi itu tidak membawa apa-apa saya umat Buddha kalau tidak diikuti dengan penghayatan. Oleh karena maju mundurnya orang itu bukan dari pernyataan, dari perbuatan, dari penghayatan, dari amalnya. Nah, demikian sepintas gambaran. Seperti misalnya para biku tidak makan sore. Saya nanti setengah 12 makan terakhir. Sesudah itu tidak ada makan lagi. Memil ya tidak ada. Jajan ya tidak ada. Jajan besar, jajan kecil ya tidak ada. Besok jam 7 baru makan kembali. Demikian selama kami menjadi biku. Tanpa kecuali, tetapi minum bisa sepanjang waktu. Ya, minum air putih, air teh, dan sebagainya. Bagi kami sore tidak ada persoalan. Apakah ada makanan, tidak ada makanan. Apakah bau sate kambing masuk ke hidung ya. Kalau asap masuk ke hidung ya itu di luar. Ya, apa itu. Di luar kemampuan untuk membendung ya. Tetapi tidak ada persoalan. Orang mengatakan para biku samanera menjalankan peraturan amat banyak. Sila kami ini para biku 200 lebih. Kalau para upasaka upasika umat awam itu hanya 5. Yang kebetulan namanya sama dengan dasar negara kita Pancasila. Hanya tanda bacanya agak lain. Sila di Pancasila. Pancasila itu sila dengan A panjang sila. Yang artinya dasar atau fondasi. Tapi Pancasila Buddhis ini Pancasila I panjang. Yang artinya moral. 5 latihan moral. Berusaha menghindarkan diri dari membunuh, mencuri, berzina, berbohong, dan mabuk. Sedangkan kami lebih banyak. Orang mengatakan, apakah para biku ini tidak terlalu banyak ikatan? Katanya ingin bebas. Justru kami ini ingin bebas dari hawa nafsu. Atau bebas mengikuti hawa nafsu. Kalau tidak mempunyai latihan itu bebas mengikuti hawa nafsu. Kepingin begini, kepingin begitu, mau begini, mau begitu. Nah justru dengan banyaknya latihan, kami membebaskan diri dari hawa nafsu. Bukan bebas mengikuti hawa nafsu. Kalau bebas mengikuti hawa nafsu itu terikat oleh hawa nafsu. Dan dengan peraturan, dengan sila-sila yang diberikan oleh Buddha itu sebagai satu perjuangan untuk membebaskan diri dari ikatan hawa nafsu.